masih mendalami apakah ada dugaan tindak pidana pasal tertentu yang diperbuat ya, yang disangkakan. Kita masih dalami lagi. Kita berharap kejadian ini nanti tidak terulang ya, karena ini kan menjelang sholat Jumat juga ya. Mereka melakukan ini, dan sebetulnya dari pihak kepolisian ya sudah toleransi ya untuk melakukan pengamanan, tetapi kemudian mereka memaksakan menjelang sholat Jumat ya, dan sebelum sholat Jumat ya dari jam 9 sampai jam 11 itu juga sudah diberikan waktu ya oleh Komisi 2 yang memang berkenan menerima, tapi mereka tidak datang gitu. Justru menjelang sholat Jumat ya itu mereka datang ya, dengan memaksakan kehendak, sehingga terjadi hal-hal ya ini yang patut diduga ya sebagai tindak pidana. Sampai saat ini kita masih mendalami peran dari 6 orang ya, itu kita dalami. Ada dugaan penyusup lah di antara mereka yang diamankan. Ya sementara kita belum temukan. Belum temukan. Ya, kita belum temukan penyusup itu ya, mungkin karena emosi saja ya. Kalau jadi untuk 6 ini mahasiswa kemudian. Mahasiswa. Kalau untuk 6 ini koordinatornya atau diduga pengerusakan, pelaku pengerusakan? Ada korlapnya, ada ada terduga. Nah, ini terlapor lah, karena kan ada laporan juga dari pihak. Jadi inilah situasinya yang perlu kita pahami ya.